Hey guys, sudah belajar di tipu mula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat ya guys ya. Di sini aku bikin video Q&A jawabin pertanyaan kalian spesial 50.000 subscriber. Udah aku buka di komunitas tanyanya, tapi nggak ada yang tanya. Yang tanya cuma beberapa orang, yang di situ yang komen 3 orang dan pertanyaannya 2. Ya, Agent Jenny sama Farik tentang live kapan jadwalnya ya guys ya. Jadwal live aku tentuin sekarang ya guys ya. Jadwal live-nya setiap satu minggu. Kenapa? Enggak dulu enggak kayak dulu setiap hari. Karena aku udah dapat kerja, Senin sampai Jumat udah masuk, Sabtu Minggu aku libur dan itu pun juga fleksibel ya guys ya. Aku mohon pengertian kalian dan semoga aja sih nanti kalau YouTube-nya udah rame atau apa, kalau udah membaik, ini kan YouTube ini masih kurang-kurang membaik. Nanti di 9 Januari aku mulai pengajuan, kalau diterima oleh YouTube dan dapat iklan lagi, semoga bisa makin semangat dan aku kondisikan untuk live lagi ya guys ya, tentang teori Agent Jenny, teori Agent Ali dan lain-lainnya guys ya. Curhat, GNY segala macam, banyak yang kangen bang, banyak yang kangen Vibus-Vibus dulu bang, bang gini ya. Pokoknya kalian tunggu aja ya guys ya. Aku janji pasti bakal infoin ya guys ya, apapun infonya ya guys ya, entah itu di grup WhatsApp ataupun di komunitas ya guys ya. Karena ya pokoknya udah banyak kenangannya lah ya guys ya. Jadi intinya aku berterima kasih karena channel ini udah menyentuh 50.000 subscriber berkat kalian. Udah subscribe, udah nemenin, udah support, udah nunggu. Terima kasih banget ya guys ya. Jadi kalian doain semoga channel ini cepat membaik. Nanti 9 Januari aku pengajuan, semoga aja diterima oleh YouTube dan dapat iklan lagi, oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi kalian yang mau tanya-tanya Q&A masih kubuka ya guys ya. Aku bikin video Q&A ke depannya lagi, aku jawabin pertanyaan kalian lagi. Dan terima kasih buat Fahri, buat Zack, siapa ini namanya lupa, sama Agent Jenny udah komentar, udah 3 orang yang komentar di komunitasku yang ini. Jadi kalian komentar aja sebanyak mungkin di video ini, terserah di bawah komentar. Pokoknya ini Q&A paling singkat guys ya. Aduh, sedih banget. Jadi intinya terima kasih guys ya buat kalian semua. Ya selamat tahun baru ya, selamat menjalani kegiatan yang baru, aktivitas baru dan semangat baru. Semangat buat kita. Go 2024 jaya. Oke. Jadi sampai sini dulu ya. Belajar di tempo mulai, see you next time. Bye bye. Sorry ya guys.